warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guru-guru hebat di seluruh tanah air. Pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif, itulah harapan proses pembelajaran dari kurikulum merdeka. Guru-guru SMP Negeri 2 Wangon telah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai dengan strategi, teknik, metode, dan cara mereka yang telah dikuasai. Selanjutnya, sesuai dengan visi SMP Negeri 2 Wangon, yaitu Tanggul Bermata Bali, mewujudkan warga sekolah yang takwa, unggul, berkarakter, mandiri, berkualitas, dan berwawasan global, serta peduli lingkungan. Dengan demikian, diharapkan peserta didik SMP Negeri 2 Wangon memiliki kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara emosional, kecerdasan akademik yang menyatu dan bermanfaat bagi kehidupan yang akan datang. Aisyah, Arfan sama Desta kemana sih? Gak tahu tuh, katanya mau ke basecamp, kok lama banget. Kemana ya kira-kira? Eh, itu Arfan sama Desta, sini. Hai guys, sorry ya telat. Sorry ya, tadi habis ngumpulin tugas di orang guru, biasa anak rajin. Oh, kirain lupa. Oh, ya udah tuh, ambil snacknya, hari ini aku yang traktir. Wih, asik, dapat traktiran nih. Thanks ya, Syah. Iya nih, Syah, makasih ya, seri-seri traktir kami dong. Dih, enak aja, sama-sama. Oh iya, Van, tadi kamu ngumpulin tugas apaan sih? Tadi aku ngumpulin tugas laporan tentang penyembelihan hewan. Emang kamu bisa, Van? Bisa dong. Coba dong, ceritain. Sia, sebenarnya ini pengalaman pertama aku sih. Ternyata menyembelih hewan itu menyenangkan, tapi menegangkan juga. Karena kita harus memotong tiga saluran. Ada saluran pernafasan, saluran makanan, dan saluran nadi. Wih, seru juga ya pelajarannya. Iya dong, seru. Dan dari pengalaman tersebut, kalau misal ibu aku nyuruh untuk menyembelih hewan, aku jadi bisa. Wih, keren. Coba kalian punya pengalaman menarik nggak saat pelajaran? Punya dong. Coba kamu, Reina. Waktu itu pelajaran bahasa Jawa, materi unggah-ungguh, dan asiknya pelajaran itu melalui metode permainan. Wih, apaan tuh? Jadi gini ceritanya, kalian diem dulu ya. Waktu itu di kelasku dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menjawab sebuah pertanyaan. Dan menjawab pertanyaan itu harus melalui sebuah benda. Dan kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan itu pemenangnya. Kalian tahu nggak kelompok siapa yang menang? Nah, lu siapa kelompok yang menang? Kelompok aku dong. Wih. Wait, sekarang giliran aku dong. Wah, coba ceritain. Jadi waktu itu aku pembelajaran IPA. Aku praktek di lab IPA. Di lab IPA itu ada kertas yang namanya kertas lakmus, di mana kertas ini bisa membedakan antara asam dan basa. Memangnya perbedaan warna antara asam dan basa itu apa gimana sih? Jadi kalau kertas lakmus ini berubah menjadi warna biru, tandanya basa. Tapi kalau kertas ini berubah menjadi warna merah, tandanya asam. Wih, kertas lakmus bisa berubah jadi warna merah, bisa juga berubah jadi warna biru. Keren juga ya. Berarti sekarang giliran saya ya cerita. Wah, malu banget tuh ceritain. Jadi kemarin pada saat pembelajaran bahasa Inggris, saya mempelajari tentang materi family tree. Family tree merupakan materi yang mencakup siblings. Hah? Sripping? Ih, bukan sripping, tapi sibling. Kamu ini pikirannya makanan mulu deh. Iya betul, siblings, bukan sripping. Asiknya menggunakan family tree apa sih? Jadi, asiknya menggunakan family tree yaitu kita menggunakan miniatur pohon sebagai bagan untuk menempel tentang silsilah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Oh, berarti silsilah keluarga bisa dijelaskan menggunakan miniatur pohon.
Bisa dong, dan tentunya sangat menarik. Oh, dari pengalaman pembelajaran kalian, ternyata di sekolah kita pembelajarannya menyenangkan dan menginspirasi ya. Betul. Wah guys, udah mobil nih. Ayo kita masuk. Jangan lupa semangat ya belajarnya. Pasti dong. Ya bagus. Kurikulum sekarang merupakan kurikulum mereka yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Di mana di sini kita harus bisa menciptakan siswa dengan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, oleh karena itu, kita atau pembelajaran harus sesuai dengan student center atau yang berpusat pada siswa, bukan lagi kepada guru. Kenapa? Dalam hal ini, kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang saya lakukan berbasis pada games based learning, di mana anak-anak lebih cenderung untuk mengenal lingkungannya berdasarkan permainan yang mereka sukai, sehingga anak-anak pada intinya adalah tetap dibiarkan untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain itu, anak-anak juga diberi kemampuan atau keinginan untuk lebih tahu lagi dan memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam tentang pembelajaran atau materi yang sedang diajarkan, sehingga siswa pada nantinya mempunyai rasa tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab tersebut yang akan membawa anak-anak menjadi anak-anak yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Oh, udah pakai.